Sobat Goes, kali ini saya akan ajak bergoes Ria keliling Bukit Tinggi Sumatera Barat. Kawasan sejuk di kaki Gunung Merapi dan Singgalang ini sudah lama tersohor sebagai salah satu kota tujuan wisata andalan Sumatera Barat. Dan seperti biasa, gak asik kalau gue sendirian. Saya ditemani komunitas sejagat alias sepeda jam gadang. Namanya diambil dari kebiasaan berkumpul di landmark kota Bukit Tinggi Jam Gadang. Ya, saya pun janji ketemuan di sekitar menara khas dengan puncak rumah beratap gonjong khas Minang dan jam besar atau gadang ini. Halo semuanya! Halo! Wah, ketemu lagi nih ya mas ya? Apa kabar nih? Baik. Oke deh, salam juga deh Pak. Akhirnya kita ketemu lagi nih. Nah sekarang hari ini kita mau trek di mana aja nih kita nih Goes-nya? Ada dua titik. Hah? Kita main di Bukit Bole sama nih Mas. Terus ada di Gunung Merapi. Bukit Bole dan Gunung Merapi. Ya. Oke, bisa diceritain kita mas treknya itu seperti apa? Ada kontur tanah yang ada turunan yang tajam. Terus ada trek konturnya yang bisa jumping. Jadi kita asik menyusun dengan kecepatan tinggi. Oke deh, terus lagi penasaran nih Mas. Yaudah, gimana kalau misalnya sekarang aja nih, biar cepat nih? Oh iya iya. Yaudah, oke. Naik ke mana nih, Mas? Iya. Trek gue pertama yang kami tuju adalah Trek Bukit Bole. Dari kota Bukit Tinggi, kita menuju ke arah Batu Sangkar. Menuju kaki Gunung Merapi dari Simpang Baso. Di situlah Bukit Bole berada. Ya, sekarang saya dan juga teman-teman sejagat sudah berada di garis start di daerah Bukit Bole dan kita akan menuju ke trek selanjutnya itu di Sirus Murai. Itu kurang lebih 5 km dari sini. Nanti kalau misalkan waktu yang memungkinkan akan menuju ke trek selanjutnya di daerah Pesanggerahan Merapi. Gimana nih Pak? Kita lanjutkan aja Pak ya. Oke, yuk. Ayo Pak. Karena dimulai dari ketinggian, Goes kali ini nggak terlalu banyak pedaling, alias cukup genjot 2-3 kali, sepeda pun meluncur. Awas, jangan keenakan, tetap harus jaga kehati-hatian. Sejauh mata memandang, panorama hijau khas pemandangan daerah pegunungan dijamin bakal memanjakan Anda. Siapa bilang trek menurun gak bikin capek? Tangan saya rupanya gak kuat mengendalikan handlebar di turunan tanpa akhir ini. Hasilnya, ini deh. Jatuh, saudara-saudari. Tapi gak apa-apa. Ini serunya main sepeda. Justru gak seru kalau gak pakai jatuh. Kita aja ngelesnya. Thank you.
Iya, sebentar lagi teman-teman sejagat akan coba jam. Jadi di belakang beberapa orang lagi mau membuat dropin tanahnya supaya nanti dapetin loncatan yang bagus. Kita lihat ya nanti ya. Nah, biar nggak bosen, sesekali bolehlah untuk kebolehan. Anggota komunitas sejagat mau main jumping. Lumayan untuk seru-seruan. Trek Bukit Gule Bukit Tinggi ini memang spesial buat Anda pecinta turunan. Hampir 5 km sudah perjalanan saya, nyaris belum ada tanjakan berarti. Tiplah buat saya yang emang gak suka tanjakan. Tapi meski trek turunan di sini mantap, kayaknya akan lebih oke kalau dibuat beberapa obstacle supaya gak membosankan. Trek pun jamin jadi lebih variatif. Akibat terlalu lama meluncur di turunan, gak terasa perut sudah keroncongan. Minta diisi. Masih di Goes NTT. Lepas beristirahat setelah hampir 5 km menikmati turunan Bukit Gule, saya dan komunitas sepeda Jam Gadang alias Sejagat melanjutkan perjalanan menuruni Bukit Batu. Setelah melewati perkebunan di puncak Baso, saya diajak melintasi kawasan persawahan yang ada di kaki bukit ini. Wih, benar-benar pemandangan yang susah didapat nih. Buat saya yang tinggal di antara kepungan gedung Jakarta, pemandangan sawah dan kebun seperti ini sesuatu banget pemirsa. Sejenak, saya seperti diajak melupakan kerutan hidup. Beda banget sama keseharian saya di Jakarta. Tuh kan, sampai gak kerasa. Kita udah sampai di titik akhir perjalanan trek Bukit Baso. Ini nih reviewnya. Pesta turunan sepanjang Bukit Bule dan Bukit Baso ini recommended banget deh buat sobat gue pecinta turunan. Ya, akhirnya saya sama teman-teman sejarah sudah sampai di garis finish di Pinus Urai. Nah, tadi trek kita ini merupakan trek yang sangat luar biasa dan biasa dilalui oleh tim sejagat ini. Nah, setelah ini saya akan mengitari kota Bukit Tinggi yang banyak wisata dan jenis satu lainnya. Saatnya kita santai lagi. Namanya juga goes, harus ada ritual wajib. Menikmati kuliner khas di daerah yang kita lintasi. Kali ini saya diajak teman-teman dari komunitas goes sejagat mampir di Dangau alias Kedai Kawah. Soalnya saya goes dan mengatakan aslinya tek-tek yang luar biasa. Saya diajak oleh teman-teman sejagat untuk mengunjungi Kedai Dangau Kawah, merasakan minuman dan makanan khas di sini. Ada kopi kawai daun dan juga bisa. Oh, ternyata kawah daun itu minuman seduh semacam kopi. Bedanya ada di bahan dasarnya. Kopi tentunya dibuat dari buah kopi pilihan yang disangrai lalu dihaluskan sebelum diseduh. Nah, kalau
Kalau sawah daun ini dibuat dari daunnya kopi. Unik ya? Tahu nggak? Konon katanya kebiasaan orang Minang, terutama yang tinggal di daerah dataran tinggi seperti Batu Sangkar dan Bukit Tinggi, menikmati kawah daun atau kopi kawah merupakan peninggalan zaman penjajahan dulu. Di masa kolonial, kopi jadi komoditi mahal yang hanya bisa dinikmati orang berada. Sementara, rakyat yang hanya bisa menanam kopi terpaksa putar akar. Tak ada rotan, akar pun jadi. Gak ada biji kopi, daunnya pun bisa dinikmati. Ya, ini dia minuman khas dari kedai ini, yaitu kopi kana ya Pak ya, kopi kawa. Nah, ini dia. Dia ini terbuatnya dari daun kopi yang direbus lalu disaring seperti daun teh. Dan kalau yang ini nih, yang saya udah hampir ngabisin satu nih, ini namanya Dika. Dika ini hampir sama seperti Rabi, cuma yang membedakan adalah Dika ini terbuat dari tepung beras. Nah, minum kopi kawa ini paling cocok di sore hari. Rasanya perpaduan antara kopi dan teh, yang katanya rendah kafein gitu deh. Apalagi kalau ditemani kudapan ringan seperti Dika. Tidak seperti Dika Ambon, Dika Bukit Tinggi ini lebih mirip apem sobat gue. Dengan bahan utama dari kelapa parut, tepung ketan, gula dan pisang, rasa Dika Bukit Tinggi ini unik sekali. Agak berat tapi lezat. Sedikit kesat dan tentunya gurih berkat kelapa parutnya. Aroma panggangnya juga terasa sekali. Hasil pemasakan dalam kuali tanah liat dengan panas bara arang dan kayu bakar. Wow, aromanya saja menggugah selera. Kedai kawa yang terletak di Biaro ini terbilang sangat ramai. Pengunjung yang datang silih berganti. Kalau sedang rame-ramenya, tak jarang pelanggan harus rela menunggu hanya untuk mendapatkan tempat demi bisa mereguk air kawa atau air kopi kawa. Menyenangkan sekali. Buat main turunan panjang, saya menutup sore hari ini dengan sejumlah kopi kawa dan Dika. Kemewahan yang sayang sekali dilewatkan jika Anda berkesempatan mengunjungi Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi bersama Gue Antv. Kota Bukit Tinggi memang kota kecil bernilai sejarah tinggi. Di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia, Bukit Tinggi ini sempat jadi ibu kota negara loh. Bukit Tinggi juga memiliki wisata sejarah, salah satunya adalah Benteng Fort de Kokkini. Benteng ini merupakan markas militer milik Belanda, dan sekarang saya udah beli tiketnya dan mau masuk nih untuk melihat ada apa aja sih di dalamnya. Menara pengintai Belanda ini didirikan oleh Kapten Bauer tahun 1825. Zaman dengan masa perlawanan pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol. Benteng sengaja dibangun di puncak salah satu bukit di Bukit Tinggi. Pas banget untuk memantau pergerakan musuh. Nah, kalau sekarang puncak benteng pas banget buat titik menyapu pandangan.
menikmati penjuru kota Bukit Tinggi dari atas. Lepas napak tilas sejarah di Benteng Fort De Kock, saya pun menyempatkan diri mengunjungi Ngarai Sianok. Ini nih, lokasi wisata wajib buat Anda. Lembah yang terbentuk dari proses alam ini dahsyat banget. Membentang sepanjang 15 km, jurang Sianok katanya selebar 200 meter dan kedalaman 100 meter. Jamin Anda nggak akan bosan menikmati pemandangan di sini. Di kawasan Ngarai Sianok masih ada satu tempat bersejarah peninggalan Jepang. Sebuah lorong bawah tanah yang digunakan sebagai pertahanan bawah tanah serdadu Dai Nippon. Masyarakat biasa menyebutnya Lobang Jepang. Lorong bawah tanah Lobang Jepang memiliki panjang 1,47 km dan bagian paling dasarnya berada sekitar 30 atau 40 meter dari permukaan tanah. Didirikan dari tahun 1942 sampai 1945, benteng bawah tanah ini dinilai aman jika sewaktu-waktu tentara musuh menyerang dari udara. Uniknya, semakin masuk ke dalam dan semakin lama kita berada di dalam lubang Jepang, pengunjung disuguhi sensasi makin dingin. Konon, katanya ini disebabkan adanya 6 lubang udara yang langsung terbuka ke arah Ngarai Sianok. Di dalam lubang atau gua Jepang ini terdapat 27 lorong kecil. Masing-masing punya fungsi. Mulai dari lorong penyimpanan amunisi, bilik serdadu, ruang makan, ruang tahanan hingga lorong pembantaian Tomusa. Pengalaman menyusuri lubang Jepang meninggalkan kesan tersendiri. Perasaan takjub, miris, dan kalau buat saya sih lebih banyak takutnya. Thank you.